Hey, halo bro. Piye piye kabare? Masih tetap dengan kembang? Oke. Kita ini buat satu konten lagi ya. Ini tempat mungkin sudah tidak asing lagi. Kita pernah ke sini kemarin. Ini masih di tempatnya Om Bagio. Halo Om. Nah, Omnya lagi sibuk itu mau ganti media tanam. Kebetulan di sini ini barang baru datang ya Om. Barang baru datang, baru semua ini. Yang kemarin kita liput itu sudah diberangkatkan semua. Berangkatkan mana Om? Kemarin ke Bandungan. Bandungan bro. Kita harus dari Bandungan loh. Wih, ini barang baru ya berarti ya? Iya. Ada stekan. Malang. Malang? Iya. Wih, kita ngintip yuk apa saja. Ini loh, barangnya banyak banget ini loh. Yang kemarin yang di sini tertata banyak itu habis berangkat Bandungan. Lah ini katanya si Om mau mempersiapkan yang buat Malang gitu. Nah, pindah. Lah, iki ketok kabeh, bro. Loh, koleksinya anyar. Kemarin ini belum ada kayaknya. Watermelon. Ya, ini masih ini si king-nya ini rajane ini. Nah, ini. Ini yang baru-baru ini. Ada walet, ada bintang. Ada kerang. Nah, terus itu ada banyak ya. Sesek iya ngelangkai lah ora apa-apa. Nah, nuwun sewu. Lah nek wong ana sapa ngono iki, wong Jawa iki. Amit. Biguniane akeh, Bro. Nah, dari sini. Nih, si Omnya lagi sibuk. Itu ceritanya lagi apa, Om? Proses pemecahan. Oh, ini ya. Oh iya. Untuk dibuat perpolybag kecil. Oh ini. Iya. Oh untuk di perpolybagkan. Siap ini. Ini berarti episode berikutnya ini stok untuk ke Malang. Iya, betul. Waduh banyak tuh. Persiapan ke Malang. Lagi ini asik banget ini kita bisa meliput ini. Ini langsung loh dari sini, jadi kita tahu prosesnya dari masih rimbun. Rumpun, terus ini dipecah-pecah ya, diperitili yang ini bro. Waduh, lo gak gunting barang disunat kita ya. Lo kata nani sunat sih lo. Kita nyisain ini aja. Oh nyisain itu dok? Iya. Wah wow, lah itu. Induk berikutnya. Oh itu malan ya? Iki. Iya itu. Tak cikgu ya. Nah, pinjam ya. Wah kuncinya ternyata di sini bro. Buat pabrik. Pabriknya yang kayak gini lo. Oh gitu sih, tak dianu. Angel bro sih. Nah kelihatan toh, ini yang jadi pokoknya. Yang diambil cuma ini ya Om. Ya ini seperti ini. Oh, okay. Kita tahan, nggak jual. Kau balik ya. Kehilangan ke Om Bagio. Ini malahan bro. Jadi bukan ini malah perkembangan dari ini. Ini namanya apa ya Om? Batang pokoknya apa ya? Induknya ya Pak ya Om? Iya. Induk yo ini yang jadi. Nah. Aku urung kok lipet kowe Pak. Oh gini. Oh urung nek iki urung. Nah ini, sekian banyak, Bro. Pot barang kowe iki. Yang itu masuk pot ini. Ini juga mau dibongkar-bongkar. Apa sudah ya, ini? Sudah ya, tampilan itu siap jual. Oh, nek udah tampilan siap jual. Cuman kita mau pindah ke pot gitu ini ya. Ini pindah pot. Oh ya. Halo Pak De. Ya, ini baru loh ini. Pak De siapa ya? Saya ini belum kenal loh ini sama bapaknya ini. Selamat. Pak Selamat. Nah. Sugeng Pak De Selamat. Alhamdulillah iya. Mas ya. Wah, ini kita pecinta bunga juga Pak De Selamat. Ini pecinta ini Mas. Sudah lama ikut Om Bagio Pak De? Iya. Asik di sini ya? Ngudek-ngudek kembang. Ini Mas. Ngemek-ngemek ini Mas. Ngemek-ngemek. Ngemek-ngemek kembang, Bro. Ngurunkan kerja bagian pengiriman. Oh ini. Iya. Weh, bagian delivery, Bro. Biasanya sampai mana Pak Selamat? Sampai Malang. Malang ini. Jogja. Oh, nggih. Terus ke Bandungan. Bandungan. Ya. Aslinya mana sapa? Asli mana sapa, Mas? Asik, Bro. Oh, prosesnya kayak gini ya? Iya. Tarik, sis. Nah, ini kan. Tarik, Bro. Ambil. Ambil. Yuk, masukin. Masukin. Iya. Yuk diuruk.
Iya. Pakai apa ya tadi? Ini pakai sekam. Sekam ya. Iya. Medianya merang apa? Oh, oke. Okay. Ya. Nah. Siap. Oke. Okay. Siap kirim, Mas. Oke. Okay. Nanti nek kamu yang soal harga jangan yang ini, nanti ini kita spesial review aja nih, nge-vlog ikut aktivitasnya Om Bagio saat bertani. Nanti review yang harga yang sudah tampilan-tampilan di depan aja, Om ya. Siap. Oh. Ini banyak kok nih yang kemarin-kemarin ini kan sudah habis, ini buat lagi nih ya. Wah, ini walet. Walet-walet ini, Bro. Kita ajar ini. Oh, ini juga diajar juga. Kok dibalik-balik muntah nanti. Weh, coba ini kita ambil pucuk-pucuknya aja kalau ini. Oh iya, iya. Belajar-belajar yuk, belajar yuk. Batangnya biar di situ. Ini yang pucuk yang mana, batang yang mana, Om? Cutter. Oh, sik, Bro, sabar. Oh. Cutter, Om. Oh. Kita ambil yang. Nah, ini ujung. Katanya cuma ujungnya doang nih. Nah. Yuk. Ini masih orisinil biar nantinya lebih rimbun, lebih beranak. Oh, harus siap. Kita ambil di semua ujung. Oh, ngaten. Iya. Teknik perbanyakan ini. Oh, teknik perbanyakan cuma diambil ujungnya doang, no? Ujungnya semua. Ini ujung. Ujung dapat satu tampilan. Oh, iya. Semana lagi. Kue terangan ini bertani asli kok, Bro. Wah, kue kondro tani ra gelem piye. Rugi ya, Om. Rugi sekali, ini susah. Mari kita air. Melu 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 melu. Ya, ikut ah. Mandi dulu. Pak Pung lah, Pak Pung. Ini biar apa, Om? Biar tanahnya yang melekat itu hilang. Terus kita bisa tahu tunas-tunas yang mana yang perlu dipotong. Oh, ngoten ya. Ini biasa, Bro, kita di samping jalan raya ya. Maaf nek ada suara iklan banyak banget. Ini bukan di arena balap tapi memang di pinggir jalan. Jadi maklum ya ini. Pokoknya yang penting kita dapat ilmu, gayeng pokoknya. Ini kita nggak boleh posisi kering seperti ini karena bisa merusak akar. Oh, harus dan tetap basah. Dengan gini dia akan rontok sendiri, akarnya semuanya utuh. Oh, ngoten ya. Jadi tidak merusak akar. Jadi ya. Jadi tidak, tanaman tidak stres, indukan tetap jalan. Siap. Kita dapat hasil tanian. Oh, lagi aku jan lagi wae ngerti iki, Bro. Kowe lak ya ta, Bro? Wah, iki satu ilmu baru dari Om Bagio. Itu untungnya kita ikut nge-vlog sama petani sekaligus apa ini ya? Tuan bos. Kita bisa belajar. Oh, itu ya. Angel ya, Om. Iya. Memang harus hati-hati. Enggak boleh salah ambil ya. Dulu. Ini kategori begonia bintang. Bintang. Maksudnya hijau atau apa, Om? Hijau, hijau ya. Variasi. Variasi ya, karena ada yang polos, ada yang hijau yang garis-garis. Kalau kita jual indukan kan rugi, sayang. Iya ya. Sayang sekali. Ya sebenarnya yang jenengan mau arah itu yang apa nih, Om? Yang mau sisakan itu? Ini tengahnya nanti sisa. Oh ini, oh tengah. Baru sedikit paham saya. Ini yang sudah mulai-mulai tunas. Kelihatan. Tunasnya ini yang mau diambil ya? Ini kan ujung. Nah. Oh, iya, iya. Dengan kita potong ini nanti bawahnya itu beranak banyak sekali. Oh, semakin sering dipotong? Iya. Semakin. Siap-siap. Nah itu Pak Di Selamat wes menyiapkan untuk apa nih medianya, Bro. Nah, telaten banget nih Pak Di Selamat. Telaten jelas. Telaten apa tuh? Ya cantik. Orang telaten orang kopen boy. Wah asik nih. Jadi cuma dipotong, dicukili, diambil doanya. Nah nanti jadinya seperti itu kan Pak Di Selamat itu. Iya. Yeah. Nah. Tuh asik boy. Kita nggak boleh serakah dalam motong indukan. Kalau kira-kira sudah cukup, sudah ya, biarkan masih terlalu kecil. Biarkan yang
induk utama. Gila bro, ini video ini wah penting untuk kalian nih. Jangan beranjak kemana, ikut belajar. Siapa tahu kalian mau bertani di rumah. Oke, nah, sudah cukup. Cukup minum. Ini sudah sangat cukup. Oh. Kita tanam lagi. Berarti tetap harus menyisakan itu daun batang yang masih kayak tadi itu. Sebetulnya ini masih ada, cuma kalau terlalu kecil nanti perkembangannya kelamaan. Kelamaan. Ya, oh iya biar juga ya. Besar ikut induknya dulu. Siap. Nanti ini udah besar diambil lagi gitu ya? Iya, betul. Paling nanti 2 minggu lagi kita. 2 minggu? 2 cepet minggu ya? Sudah kita ambil lagi. Nah, iya, Pak, ya. Selamat nih. Berarti sesel kayak ngono, Dek? Nggih. Waduh, nah, kayak gini gitu. Sesel-sesel ketok ibu. Ya. Kayak ya urip itu. Sampingnya sumpah dek. Oh, harus ditekan gitu, Pak, iya. Dek? Yang ditekan pinggir. Pinggir. Oh, enggak boleh tengah ya. Oh, ilmu karena baru nanti lagi. Nanti akarnya kan kena. Oh, ngaton nggih. Nah, ini juga ini yang ditekan cuman pinggir-pinggir ini. Kita isi pinggir. Ini enggak ada penyetekan walet-walet gitu, Om. Walet itu nanti kita hajar itu indukan yang paling besar. Oh, di depan. Asik. Siap-siap, Bro. Wah. Super gede itu. Pokoknya enggak rugi hari ini kita main ke tempatnya Om Bagio ini. Waletnya mau diajar habis-habisan. Cantik, Pak De. Cantik. Wah. Siap. Nah. Hey, bro. Ambilin walet si gede. Wih, waletnya, bro. Bentar lagi nih. Waletnya mau diajar juga katanya. Enggak eman-eman, Om. Memang harus begitu, kan. Singpot. Ngarep kae sing dhewek. Wah, yuk kita saksikan nih detik-detik walet mau diajar iki. Polybag 20 kabel. Oke, sambil menunggu walet datang. Iya, ono. Wah, hampir keinjek, Bro, ini di belakang saya ya. Ini macan kurus kucing. Tapak kucing. Lulu. Ini yang mau diajar. Wah, ini kenalan sih. Ini yang satu dengan Bapak siapa ini? Indro, Pak. Sinten? Pak Indro. Wah, ini Pak Dindro. Siap, Pak Dindro wis menggotong walet ini. Waletnya mau diajar. Ini juga ada janjane waletnya. Tuh. Belum layak ajar kalau itu. Tadi ini belum ya. Belum layak ajar. Isih cilik diajar tangisan. Ki wae lah, Bro. Sing arep diajar ini. Wo, rimbun ini. Ya, tak urut dari pucuknya. Tuan. Uji apa lo, Bro? Ini nek diajar jadi berapa bagian nanti ini, Om? Jadi nanti kita lihat. Oke, siap. Masik pokoknya. Wah. Bagus ya. Yuk sini. Ayo, Bro. Diajar iki apa sih jenenge ya? Wah, ini kayaknya lagi bingung nih si Om. Ada berapa sih Om di atas? Ya, ada lumayan di atas. Akhirnya bingung mau yang mana yang diajar ya? Tapi akhirnya tetap ini yang mau diajar. Ini. Oke, ajar. Ini mengajarnya gimana ini? Yo, Bro, spesial walet. Ini waletnya, begonianya mau diajar. Ini harus kita pergerakan, nanti kira-kira batang masuk seberapa, terus nanti layak tampilan seberapa. Waduh, ini perhitungannya jelimet meneh, Bro. Memang iya. Walek saya ya gelem mati kabeh itu, Om, tak ajar bisa-bisan. Ya, ini sini, lulu. Oh, penuhi mau? Dapat satu. Ini perhitungannya gimana, Om? Perhitungan ini? Ini nanti untuk masuk ke tanah, ya. dua batang. Dua ruas. Oh, dua ruas. Dua ruas ini masuk. Nggih. Akar nanti tumbuh dari mana? Tumbuh dari sini. Oh. Dari sini sama sini. Oh, kokoh jadinya. Kokoh, ya. Dan ini enggak mungkin dari sini, yang ini. Ini enggak. Oh, yang tak kira enggak. Dari bawah, malah dari ini ya. Dari ini, dari sini sampai. Berarti ini nanti dipotong ini. Ini biasanya saya kalau udah kuning gini saya potong. Oh, nek masih seger? Masih seger potong juga. Ya, ditancap sendiri gitu hidup enggak?
Enggak bisa kalau bisa. Jenis yang begonia batang ini enggak bisa setiap harus daun. Batangnya harus ada batang. Oke. Beda dengan yang berbonggol, membonggol itu kerimbunan Pak Mat. Oh ya wis. Oke, Bu. Sing gedhe karo cilik, gedhe karo cilik ngono pilih. Wis genah kuwi mau. Jadi nek batang itu ya dimaksimalkan di batangnya. Oke. Yo ngintip lagi ya yang mana tadi kita ketinggalan ini. Semua ini sampai habis nih. Oh ini. Digunduli. Gunduli semua. Aduh. Ini ada daun satu kita sikat aja. Buang ini. Oh, ini nanti jadi satu tanaman. Oh, enggak ada yang dakwain. Ini mubadir ini. Segini. Gitu aja. Ya. Nanti dari mana akar? Akar dari sini keluar. Ini. Ini kita tanam semua, nyisain. Oh, iya ya. Nggih, nggih, nggih. Oke, siap. Nih, yang mau ditanam nanti. Asik. Hajar lagi. Sikat, Bro. Wah, serai maneman pokoknya. Jadi, nih. Inilah petani. Kita enggak menyiksa tapi berusaha membudidaya. Wow, itu, Bro. Jadi memotong ini bukan menyiksa loh. Ini ternyata malah membudidayakan kembali. Ya, oke, siap, Bro. Lebih bagus ayo. Di ini rumusnya harus gitu loh, Bro. Wah. Udah ruas ini. Wah, ini nyang-nyangan sih ini. Ya, betul. Bingungnya karena ruasnya terlalu berdempetan mungkin ya. Satu berdempetan, dua kita memperkirakan tumbuh lagi enggak yang di bawahnya. Oh, ya, kalau di sini ini nanti takutnya enggak tumbuh ya. Takutnya pasti tumbuh, cuma yang kuat. Tapi kalau di sini ini takutnya enggak tumbuh. Oh. Ini jauh, kalau di sini ini pasti kuat, jauh lebih kuat. Nggih. Cuma sini takutnya enggak tumbuh. Takutnya enggak tumbuh. Oh, gitu. Tapi kalau di sini ini kurang kuat. Tapi di sini jelas tumbuh lah, itu pertimbangan juga. Oh, gitu. Tapi tetap potong apa enggak ini? Pasti potong. Ini habis nanti semua. Tapi untuk mengamankan yang atas mending saya potong sini. Oh, malahan? Malah bawah aja. Kalau ngalah itu. Itu ngalah. Ntar kalau enggak tumbuh sini, sini juga nyabang nanti. Oh, siap. Oke, boleh. Loh, akeh loh. Nah, ini saya potong di sini saat. Ini ya sama posisinya sama seperti posisinya tadi. Anu ya, rumit nih. Kalau di atas ini pasti tumbuh di sini nanti. Cuman atas enggak begitu kokoh. Atas kurang kokoh. Tapi kalau ini karena masih muda mending ini aja. Dia biar berkembang nyabang di situ lebih banyak. Oh, siap. Wah. Mateng ini pokoknya perhitungannya. Masih ada sekian ini, nanti ada beberapa ini. Kalau ini nggak perlu perhitungan, ini langsung habis. Ini masih ada ruas satu di bawah, itu jelas kokoh. Oh, mana Om? Kalau ini, ya, ini ada satu di atas, di ya. Bawah ini kita di sini sudah sangat kokoh ini karena nanti dua ruas yang potong. Oh iya iya. Potong. Nah, nih sentok nih. Ini masih aman Bro karena katanya masih kokoh. Ini cepetnya sini kalau baik. Bawah malahan. Bawah. Ini kan masih ada satu sisa ruas. Wah, siap Bro. Potong pokoknya. Dapat. Kalau cutter sendiri ya nggak harus pakai steril-sterilan apa gimana Om? Ya kita sambil Bismillah aja berdoa ya. Oh gitu ya. Oh ya. Yang penting tidak ada. Yang penting kita harus tajam. 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 Oh tapi iya. Tapi kalau seperti ini karena batang lunak kita nggak menyarankan pakai gunting, bisa merusak. Oh urat, gitu ya uratnya. Harus cutter yang tajam atau pisau gitu ya. Oke, siap siap siap. Oke Bro, masih ada 1, 2, 3 batang ini. Cantik nih. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget. Ini yang mana? Oh, siap. Nyisain satu ruas. Satu ruas saja cukup. Cukup. Nanti dia akan ini akan nyabang. Nyabang sendiri. Kira-kira berapa minggu? Bulan? Ini dengan perawatan yang bagus nanti jangka waktu 1 bulan udah rimbun lagi. Oh gitu. Cuma daun masih kecil belum maksimal, iya. Tapi sudah bentuk. Kelihatan bentuk ya. Gitu ya.
Oh iya, bro. Dengan pengobatan yang bagus, yang pas. Oh iya, siap siap. Ini kita motongnya di ini cukup kecil aja. Itu enggak, Om. Ini. Angelin yang kono ki lho, Bro. Ini harusnya perikin. Harus menunggu kalau ini menunggu satu ruas lagi. Biar nanti kita bisa motong ini kita biarin. Oh iya. Wah, harus jeli ya, Bro. Nah, yang bawah-bawah ini enggak mungkin dipotong ini, ya? Ini potong juga ini. Nah, ini kita ajar. Oh, dari situ malah. Wah, asik terangannya, Bro, bertani iki. Makanya kamu ayo ndang praktek kok nang omah. Nek bingung nonton video iki lho. Langsung. Ini juga ada di sini kita. Wah, rumit itu. Bentar, ini masih kita biarkan dia hidup dulu satu ruas lagi. Hidup dulu atau kita potong kita biarkan aja. Masih terlalu kecil. Katanya masih terlalu kecil, Bro. Belum berani untuk dilepas. Padahal itu malah ekstrim saya itu. Yang mana? Pucuk-pucuk pendek-pendek itu ya. Tapi itu sudah hidup. Sudah hidup semua. Urip kabeh kayak butuh pirang anu stekan. Siap. Wah, ini masih banyak tunas-tunas baru semua ini. Ini mana, sayang Om? Kalau dipotong ini semua tunas ini. Oh, ini tunas. Ini tunas. Oh. Jadi ini kita sebaiknya biarkan dulu dia membesar. Membesar dulu ya. Oh, berarti ini enggak jadi gundul-gundul, Bro. Karena ini masih ada yang baru ini. Enggak apa-apa, oke. Tapi kita udah tahu tadinya sedikit. Oh. Ada. Habisin aja lah. Oh ya, dapat lagi. Butuh modal sebabnya, makanya dihabisin aja. Nah, ini kan sudah penggundulan ini. Nanti kita tinggal lihat cara penanamannya mungkin. Ini sudah bisa langsung. Berani tuh? Ini berani, sangat berani sekali. Oke, sekian. Oh iya iya iya. Woi, del, tukel, Bro. Pi ya. Pinjam, Om? Iya, ini loh. Ini usahakan katanya enggak boleh pakai gunting. Nek pakai gunting itu nanti akan merusak ini loh. Sik, Bro. Tak. Di. Nah, ininya akan rusak katanya. Ya logika juga ya, Bro. Nek nganggo gunting murah randep. Terus kegencet ini, nah serat-seratnya akan rusak berarti ya, Om. Nggak bisa tumbuh akar. Bisa, cuma ya kita mengamankan batang biar tetap bulat. Oh gitu ya, yes. Ini kabur kok, Bro. Yes, ini apa pokoknya lagi warga tinggal lagi. Nah, wes. Sementara kita, oh ini masih ada sih. Lumayan ini. Berani, Om? Berani. Kita tunggu ya. Tunggu aja. Kita tetap ora wani, Bro. Oke. Kowe nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi. Ngono iki prinsipe. Ya, sudah cukup sekian ini. Aman ya. Kamu, Bro, enggak jadi gundul. Siap. Nah, tinggal kita mau nanam ini nih. Banyak ada berapa ya, Om? Satu. Kita dapat pucuk 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah ini, Om. 11. Itu enggak terhitung pucuk itu. Oh, yang pucuk ya. Oh, ini tapi tetap dia tetap ditanamin nanti. Tanam itu nanti tumbuh. Wes kutil kok ini tetap ya urip, Bro. Saya tidak menyarankan untuk begonia ini. Kita memotong batang. Oh, tidak disarankan? Iya. Kenapa, Om? Karena resiko untuk busuk. Oh. Beda dengan ini, batang ini masih nempel satu daun. Oh, dia masih punya daun ya. Masih punya daun itu cenderung lebih aman. Nah, ini ya biarkan gini, ini biar ini biar tumbuh lagi. Nanti malah tambah rimbun dari tadi. Oh, logikanya seperti itu. Ya, tambah rimbun dari sebelumnya, panen yang kedua kita nanti jauh lebih banyak ini. Kayak bayi, Bro, nek baru lahir kayak potong rambutnya kan tambah ketel rambutnya. Oh, iya logika juga ini, Bro, masuk pokoknya. Masuk, Bro. Jangan takut untuk bertani. Ojo wedi-wedi bertani. Lho kok dipotong, Om? Enggak apa-apa, ini buat hilangin. Lagi digunduli malah godongnya. Tapi masih ada. Oh, gitu. Batang daun. Siap.
Oke, kita cari tempat penanaman yang sudah tersedia. Mana ya? Kosong. Oh, ini lain dengan yang itu, Om. Yang mana? Media tanamnya harus sudah disiapkan dulu. Kalau kita nggak menyiapkan dulu yang polybag kosong, nanti kita males. Kan kerjanya jadi repot. Yeah. Harus nyiapin media dulu, harus nata dulu. Terus apakah ada fungsinya ketika kita udah nyiapin media dulu baru ditanam? Kita nanti lebih cepat dan lebih semangat untuk nanam. Makanya kita nanam 1000 pohon pun paling selesai dalam waktu 2 jam. Ya karena sudah ada media dulu ya. Media sudah siap. Oh, okay. Nek dari anu misal perbedaan dari tingkat kebusukan media yang sudah disiapkan dengan yang baru saja dibuat kemudian langsung ditanami itu ya sama, cuma ini juga baru nyiapin kemarin karena ini kan kemarin sudah habis di borong bedakan. Oh iya, yang kemarin itu loh bro, sing pirang-pirang dayak sebenarnya. Ini kita ngisi kosong lagi untuk kita nanam ini. Yo, kita ngikut ini gampang ya, cuma kita gini duleki duleki bahasanya loh bro. Duleki ya, kita bro. Ancepin sini. Ini on daerah etan sulit ditonjol gitu ketika ibolong. Dia ikut harus dua ruas itu, Om? Enggak, kalau ini satu ruas pun kuat. Yang penting kuat gitu. Ya. Satu minggu kita sudah tumbuh akar, Om? Belum, kalau ini paling enggak 1 bulan. Oh, dia paling enggak panen itu umur 2,5 bulan. Oh, beda dengan yang apa? Yang model yang daun-daun apa gitu? Nah, ya, ini kan batang ya, Om? Ini batang. Lebih lama ya? Ini lebih cepat. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Ini lebih cepat hidup. Oh. Kita kasih jarak biar daunnya enggak bersentuhan. Oh, jarak penanaman perlu bro, menora bersentuhan. Tukaran kok nangis malan. Nah, ya diwari tukaran lho bro iki. Aja cedak-cedak iki mulane. Enggak. SBB ini. Iya, jadi jarak dia butuh jarak, kelonggaran untuk bergerak, untuk hidup men ora gontok-gontokan. Ya di sini lokasinya itu kurang. Oh, gitu. Kurang bagus. Paling enggak kita udah tahu ini nih cara nanam ini. Kita masih ada PR ini. Nanti. Itu ya, itu 2,5 bulan siap panen ini. Di wallet bro, cek pindah kamera. Nah bro, halo, nah, kembali lagi. Lama kita ternyata ngoceh setengah jam ini tadi, Om. Saya ngoceh setengah jam ini. Tapi kita dapat ilmu gak baru, ya. Gak terasa ini. Wah sih kok bertani tuh. Ini nih walletnya itu dapat banyak banget. Bro. Nih, ini kita sudah mengikuti proses penanaman si rek wallet ini. Jadi ternyata penuh perhitungan. Ya matematika rumusnya harus jeli nih, jangan sampai salah langkah mati nih dalam percaturan dia. Batang nggak boleh dipotong. Nah itu seperti itu. Akhirnya ini nanti akar tumbuh 1 bulan ya, Om. 1 bulan tumbuh akar, dan ini kita usahakan nggak diotak-atik, nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak, nggak nah, boleh banyak gerak. Dibiarin, jangan dipegang-pegang. Nah makanya kamu naik bertani harus bisa harus stabil. Jangan terlalu kepo nek wis tancep ya, biarkan dia hidup dulu, jangan diogreh-ogreh pote. Itu ya. Wah, ini sesi pertama ini menarik. Kita masih akan berlanjut dengan banyak ini materi di sini dan sana. Biarkan Om Bagio menyelesaikan dengan si walletnya ini. Gitu ya. Biarkan dulu lah. Oke. Gitu. Nek penasaran silakan langsung ke TKP wae lah. Ini di daerah mana lali ini? Sidojoyo. Sidojoyo, betul. Sidojoyo depan pom atau dinas apa ya kemarin? Dinas Perikanan. Dinas Perikanan, Bro. Dinas Perikanan. Kalian membutuhkan ini tanaman grosiran banyak. Banyak di sini, Bro. Kalau digarap Pak De Selamat. Wah. Halo Pak De. Berapa Pak De? Ya. Wes bayar itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. 15 Pak De Selamat tuh. Ini disiapi kopi apa urung ya Pak De? Sudah. Ayam segala. Weh. Sudah biata bakti kok. Biata bakti paling lama. Urung diangkat-angkat. Ya yes, paling orang yang penting mie ayam, kopi, rokok ya wes siap. Wah, jas.
Siap kerja. Gitu ya. Sesi kali ini tak akhiri dulu. Setengah jam ya ngoceh luar rambi kuwian. Masih jenggotan ra kroso. Gitu ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nah, masih dengan Om Bagio nanti di sini. Nah, ini luas. Kayak gitu aja. Terima kasih. Bye.